pemasangan modul putus-putus untuk klakson keong biasa ini menggunakan tambahan relay, pakai soket relay, ada kabelnya. Kita coba yang untuk 24 volt pakai AT2. Kita fokus ke klakson 1 dulu, nanti dijember ke klakson 2. Untuk kabel hijau sama kuningnya ke klakson, kabel merahnya putus-putus sambungkan ke kabel putih soket, kabel hitam dari modul putus-putusnya ke kabel hitam soket relay, kabel merah soket relay langsung ke aki plus, aki plusnya. Kabel biru ini nanti ke kabel bawaan mobilnya yang plus, yang plus. Yang hitam ini tadi bisa ke bodi, sama aja pokoknya min. Kita coba satu dulu. Kita jember.